1 Mei 2022 diawali oleh masuknya kendaraan pemeriksa jalur dari Sukabumi yang masuk ke stasiun Bogor. Petugas pemeriksa jalur diantaranya menyingkirkan batu-batu kecil yang ditaruh oleh anak-anak yang iseng di rel. Pangrango dari Sukabumi sudah sampai di Paledang. Penumpang turun tampak normal. Beberapa hari lalu ada perubahan jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta, baik dari Paledang maupun dari Sukabumi. Perubahan tidak terlampau signifikan, hanya sekitar 4 menit untuk kedatangan dan keberangkatan. Ternyata masih banyak calon penumpang yang belum mengetahui adanya perubahan jadwal tersebut. Para penumpang yang akan naik dari Paledang, mereka menganggap keberangkatan pukul 14.34. Ternyata keberangkatan lebih awal 4 menit. Bagi yang biasa menggunakan patokan jadwal sebelumnya, sebelum perubahan, harus kecewa ketika datang ke Paledang karena jam 14.30 sudah berangkat. Banyak yang datang 14.31, 32, sampai 34 harus kecewa karena bakalan sudah berangkat. Pangrango sudah kembali dari stasiun Bogor setelah langsir. Ada hal menarik yang saya lihat. Pintu rangkaian akhir biasa tidak pernah dibuka. Kali ini saya melihat terbuka. Ternyata saya lihat ada beberapa kawan dari PTK ya barangkali. Mereka ngobrol sebentar dengan petugas yang di atas rangkaian. Duduk. Kayaknya menunggu waktu untuk keberangkatan. Dan ternyata setelah kira-kira 1 menit menjelang keberangkatan, para petugas tadi naik melalui pintu belakang. Ini saya anggap penumpang gelap. Sorry ya bro ya, aku sebut penumpang gelap karena masuk tidak melewati pintu masuk ke peron. Baiklah, sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatian para penonton. Wassalam.